Pemerintah provinsi berencana menaikkan tarif pajak parkir di DKI Jakarta. Rencana kenaikan pajak parkir di DKI ini disampaikan Sekretaris Bapenda DKI Jakarta, Pilar Hendrani, di Jakarta. Menurut Pilar, kenaikan pajak ini tak semata-mata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, tapi untuk mendorong pengguna kendaraan pribadi agar beralih ke transportasi publik. Di sisi lain, aturan tentang skuter listrik di Jakarta masih disusun dan rencananya akan disahkan menjadi peraturan gubernur pada Desember 2019. Artinya, ada tempat yang boleh dan tidak boleh dilalui pengguna skuter listrik. Untuk e-skuter, kita larang beroperasi di trotoar, JPO. Mereka boleh masuk cukup di jalur sepeda saja. Nah, kalau di kawasan terbatas silakan, selama itu diperbolehkan oleh si pengelola kawasan yang bersangkutan. Ragam etnis dan budaya, ragam kepentingan dan harapan menyatu di sini. Megapolitan Jakarta. Ada yang bilang Jakarta dan sekitarnya bukan lagi megapolitan, tetapi megapolutan. Sekarang sudah menunjukkan angka 88 juta pergerakan orang per hari. Sementara KRL sini daya tampung hanya 1 juta. PR yang paling besar adalah angkutan massal. Jakarta tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa adanya satu kerjasama dengan daerah sekitarnya. Kalau nggak dikoordinasikan, waduh. BPTJ ini menjadi penting untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan stakeholder. Kejar-kejaran nih kita sama pertumbuhan pergerakan orang gitu lah. Aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi nyeri akibat polusi. Jakarta dan kota sekitarnya menanggung beban sosial yang mahal. Tugas suci diemban seluruh pihak yang membenahi sektor transportasi. Berperang melawan polutan sekaligus menjaga kekayaan negara agar subsidi tidak menguap sia-sia. Transportasi massal berkualitas adalah jawaban tuntas. 1000 masalah menghadang, 1 juta langkah berbuah. Satu demi satu, harapan transportasi massal berbilang. Lahir MRT, LRT, jaringan bus Transjakarta, memperkuat kuda beban KRL. Namun, segenap pemangku kebijakan bahu-membahu melakukan pembenahan terus bekerja keras tiada jeda. Begitu pula, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ yang didaulat memadukan gerak integrasi sistem transportasi. Gerak perubahan itu menjadi komitmen dari Perpres nomor 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. Penggunaan sarana transportasi yang ramah lingkungan digaungkan. Menciptakan, mengatur, dan mengelola sistem transportasi megapolitan Jabodetabek selalu menghadapi kompleksitas masalah. Namun, tak ada yang mustahil demi menghadirkan transportasi Jabodetabek tanpa polusi.